Di video kali ini saya akan unboxing mic ya, yaitu mereknya mic Boya seperti ini. Aku kemarin belinya ini harganya berapa ya, lupa, kalau nggak salah 599 kalau nggak salah ya, ya hampir 600. Dan aku beli ini karena mic aku yang lama rusak guys, jadi aku belum buka ya. Langsung saja kita buka, di dalamnya ada apa aja guys. Buka ya. Di dalamnya ini ada kosong. Ini di dalamnya seperti ini, guys. Ini adalah kabel ya, dan kabel-kabelnya ini ada dua ya. Yang satu ini khusus kamera, yang ini khusus kamera, dan yang ini khusus HP karena di sini ada gambarnya HP guys. Makasih lihat tuh, nih ya HP. Jadi beda ya. Ini buat HP, yang ini buat kamera. Langsung ada apa lagi, ada ininya, nanti kita pasang. Terus ada ininya, apa tempatnya ya, kalau kita pergi-pergi terus taruh di dalamnya kan simple. Terus ada lagi ini guys, mic-nya. Mic-nya seperti ini ya, dan di sini ada tulisannya Boya. Dan ini tuh bisa dilepas seperti ini loh. Kasih lihat ini, mic-nya tuh seperti ini. Yes. Terus kita pasang lagi. Dan okay, ini ada isinya seperti ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5 ya. Nih, 5 macam. Dan aku ada satu barang lagi, yaitu ini guys. Namanya nggak tahu aku namanya apa ya. Pokoknya nanti aku pasang ya. Ini dalamnya seperti ini kosong. Dalamnya seperti ini ya. Dan sama ini guys. Dua. Sebenarnya sih kemarin aku pesannya bukan yang ini ya, yang agak panjang, yang agak tinggi lagi, tapi udah habis, jadi pilihannya cuma ini aja. Mungkin next saya akan kalau stoknya udah ada, aku akan beli ya guys. Dan ini tuh, ini gunanya tuh seperti ini guys. Aku akan pasang di Osmoku ya, seperti ini. Seperti ini ya. Anggap aja ininya udah ada HP-nya, terus kita nyalain ya guys, anggap aja gitu udah ada HP-nya lah ya. Dan ini seperti ini,
Ini kita pasang di bawah bawah sini. Sini. Terus kita masukin. Ini kan ada ininya ya. Kita masukin pasin ke sini. Terus kita putar. Ini ininya kita putar, kita kencangin. Ya. Terus posisinya kan gini, kalau kita ngevlog kan gini ya. Jadi usahakan ini kita geser ke sini. Kita kencangin lagi. Terus ininya yang ini tadi kita pasang di sini, guys. Kita pasang di atasnya sini. Nih ada lubangnya ya. Jadi kita pasang. Seperti ini udah pas ya. Terus micnya ini yang bagian ini kita, ini kan ada seperti ini guys, seperti ini ya, persegi persegi kan. Jadi kita masukin ke sini, ini ke sini, kita pasangin ke sini. Jadi seperti ini guys. Ini kan bisa diputar ya. Ini tuh bisa dikencengin, terus dikendorin. Kalau masalah, kalau kita nggak bisa pasang ke ininya, nggak bisa masuk ke sini, berarti ini dikencengin ya guys. Dan kita harus dikendorin dulu. Nah seperti ini, ya kan? Seperti ini kan udah. Terus kita masukin ke sini. Nah, bisa. Terus kita kencengin lagi. Ya. Kita kencengin lagi seperti ini. Terus mic-nya, ya. Ini ya, guys. Terus mic-nya kita taruh seperti ini. Seperti ini kan pakai HP ya, jadi kita harus pakai yang ini, yang HP. Bentar. Terus yang bagian ini, yang bagian ini kita colokin ke sini, guys. Terus kalau misalnya di ininya ada HP-nya ya, kita colokin ke HP-nya. Gitu. Jadi gini. Oke guys, aku ambil HP aku ya. Soalnya buat contoh tadi kan gak ada HP-nya. Terus HP-nya tak pasang. Ya, ini HP aku. Pasang ke sini. Ya. Terus hidupin. Terus seperti ini ya. Terus kita colokin ke HP-nya. Nah seperti ini. Jadi kalau kita mau ngevlog seperti ini, gini, 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 gini. Terus kalau mau nyuting, jadinya ini bisa menyedap suara guys. Kalau di luar-luar sana kan berisik ya. Jadi kalau kita pakai mic ini, kita bisa agak, ya lumayan nggak terlalu berisik gitu loh. Jadi seperti ini. Ini seperti ini ya.
ini. Seperti ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang cari stabilizer. Stabilizer ini Osmo 3 bisa dibeli ya. Nah, dulu aku pernah bikin video dan nanti linknya aku tak taruh di atas, dan Shopee, link Shopee-nya aku akan taruh di box deskripsi ya guys. Dan ini alat ini belinya itu aku di Shopee semua, jadi murah praktis, bisa dikirim di rumah langsung di Seven, di Family, pokoknya bisa diatur masalah tempat. Oke, dan cukup sekian dulu video aku kali ini. Semoga video aku ini bermanfaat, dan terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.